semangat ya semangat. Semuanya. Semangat. Mana tepuk tangannya dong. Nah, keren cucok semuanya, goyangannya oke nih bang. Iya dong. Terima kasih, pada malam hari ini kita akan memilih 3 peserta yang akan lolos ke gerbang KDI. Tentunya hanya di Wildcard KDI 2015. Dan untuk ya. Malam hari ini kita akan melihat parade dari 14 peserta malam hari ini. Silakan. Ini dia. Pertama ada Yolanda, Viko, Cinta, dan Dea. Yumus kurae tumene na jane
sepenidik ae tumpah seae yubus kurae tumegina janeja sepeneke dae abeto meradi jake na sonae kia karuhae kuch kuch hota hai pyar karuhae kuch kuch hota hai जाने कैसा एहसास है बुझती नहीं है पिया कस है क्या रसाइच क्या रसा बुद्धी शर्म जाने लगा कोई न जाने क्यों चल होता है क्या करो हाय कुछ कुछ होता है क्या करो हाय कुछ होता है semuanya berharap bisa tembus ke gerbang, Bang. Benar, ya, karena mereka adalah peserta-peserta yang kemarin belum beruntung. Betul, Bang. Di babak seleksi KDI. Ya. Tapi kita anggap mereka adalah orang yang punya potensi dan memiliki kemampuan yang luar biasa. Betul, ya, betul sekali. Maka kita berikan kesempatan mereka untuk malam hari ini. Kita memilih tiga orang yang akan masuk ke gerbang. Tiga orang, Bang. Okay. Dan caranya sekarang kalau mereka mau ya, mereka mau masuk gerbang, bagaimanapun juga SMS ditentukan. Jadi mulai sekarang ya, mulai detik ini, kalau kalian sudah ada keluarga, sahabat, atau siapapun pendukung kalian, mulai sekarang SMS kita buka. Makanya SMS sebanyak-banyaknya ya. Ya. Dan memang ini adalah kesempatan yang jangan sampai disia-siakan ya, teman-teman, adik-adik semua.
Jadi benar-benar memberikan penampilan terbaiknya malam ini. Karena langka sekali kesempatannya ya. Betul. Hanya tiga saja yang bisa menembus ke gerbang KDI. Ya, kita beritahu kepada pemirsa di rumah bahwa caranya gampang banget. Tinggal ketik KDI, spasi nama peserta yang Anda dukung, kirim ke 95151. Ya. Ini dari 14 orang, kita hanya mencari 3 orang yang layak dan beruntung untuk masuk ke gerbang KDI kan. Tapi mereka gak cuma nyanyi-nyanyi gini doang, Bang. Enggak. Karena kita akan memberikan tantangan buat mereka semua. Benar terus sekali. Tantangannya seperti apa, Bi? Kenapa, Pe? Tantangannya seperti apa? Nanti juga akan ada battle ya. Kita akan memberikan mereka itu battle. Satu ya. Melawan satu, nanti kita akan bagi sesuai kemampuan mereka masing-masing. Betul. Ya. Nanti juga ada pilih lagu tuh. Ada yang tebak lagu ya. Baik, 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 baik. Nah, ini dewan juri, boleh kita kenalin dulu gak, Bang? Dewan juri mau dikenalin dulu gak nih? Kenalin dong. Ya dong, harus dong. Ya. Yang pertama nih, siapa lagi? The one and only, inilah dia. Bang Kriwil. Apa kabar penonton? Sehat semua? Tata Lisius sehat? Makasih. Ya, juri yang kedua sudah membuka perkenalan kita tadi. Ya. Udah goyang-goyang jaipongan. Siapa sih itu? Dia adalah Dena dan Ratu Jaipong. Halo semuanya. Boleh kasih dikit ya? Boleh. Boleh dong. Let's go, Kang. Di sini bisa makin kurus, Bo. Beneran, bakar kalori beneran. Soalnya kan goyang-goyang goyang gitu. Goyang mulu ya. Karena ada makin ya. Kurus, gue makin gemuk ngeliat Denada. Soalnya kalau ngeliat dia, bawaannya gue nafsu makan. Iya, mau makan mulu tapi ya. Tapi kalau dilihat-lihat nih bajunya Denada sama Bang Narji kayaknya serasi deh. Oh iya. Ya, kayak mau kawin. Kayaknya tinggal dua. Kepelaminan deh, Bo, baju udah sama. Putih-putih. Jodohku. Asik. Salah. Bukan jodohku. Bukan jodoh, bukan jodoh. Amit-amit, semoga bukan kamu. Gak, Bang Narji ganteng. Aku senang malam hari ini. Udah kamu juga cantik, gimana kalau kita pulang langsung aja ngubungin penghulu yang delivery ke sini ya. Delivery. Tepuk tangan buat Denada. Berikutnya kita bergeser, ada yang mempunyai suara emas. Dengan goyang panturanya ada Eri Susan. Selamat malam. Malam. Selamat malam semuanya. Nah. Semangat semuanya ya. Nah. Oke. Terima kasih. Oke, selanjutnya si ungu-ungu. Ay, cantik banget sih malam ini, Kak Iyet. Apa kabar, Kak Iyet? Kabar baik. Baik ya, Kak Iyet ya. Cantik nih ya. Kayaknya berbeda hari ini ya. Mulai manis. Biasanya awal udah... Karena cantik. Senang ngelihat semua adik-adik cantik-cantik dan lawan. Ya. Terima kasih, Kak Iyet. Gimana kabarnya, Bang Eka? Oh, merem lagi. Buat sedap hati itu. Tak sedap hati, tanya-tanya macam itu lain maksud. Tepuk tangan buat Kak Iyet Gustami. Nah, juri kita yang terakhir malam hari ini, dia adalah penyanyi yang sangat senior. Dia bernyanyi dangdut sejak zaman Majapahit. Zaman pahit, Bang. Buset. Zaman Majapahit itu, jauh amat itu. Tapi ayah yang gak pernah luntur dari ayah adalah suara dan juga kegantengannya, ayah. Terima kasih, Jupe, pujiannya. Mudah-mudahan Allah membalasnya. Amin. Apa kabar semua? Baik. Apa kabar yang di kanan kita, di kiri semua? Baik. Kalian siap mendukung, mendukung apa yang kalian suka dengan, ya, dengan penampilan mereka? Siap-siap SMS, jangan lupa sebanyak-banyaknya, betul? Betul. KDI, oke? Okay. Oke. Okay. Terima kasih, Dewan Juri. Tepuk tangan untuk kelima Dewan Juri kita malam hari ini. Yang siap untuk memberikan penilaian buat para peserta. Betul, Bianca, sekali. Nah, gimana caranya dari 14 peserta tadi, ini? Iya, betul, silakan. Bang. Tadi kita sudah bilang kita akan memberikan tantangan untuk kalian itu agar nanti battle. Siapakah yang akan battle? Nanti kalian akan dibagi menjadi 7. Diacak nanti 7 ya. 7 pasang secara random. Nah, kita akan melihat siapakah yang mendapatkan kesempatan pertama untuk battle. Silakan, LED. Siap, siap. Ya, kita akan melihat siapa. Oke. Yang pertama siapa? Yang pertama adalah Cita dari Bandung melawan Dea dari Lampung. Baik. Nah. Silakan persiapkan diri kalian. Yang lain dan yang kedua siapa itu? Yang kedua adalah Lia Goang
melawan Yolanda Makassar. Selanjutnya, pasangan ketiga adalah Aryani dari Cianjur melawan Audra dari Palembang. Kemudian, Abdi dari Polman akan melawan Ginar dari Palembang. Dilanjutkan dengan ya. Berikutnya, Rija dari Solo akan melawan Dian dari Ungaran. Selanjutnya, Fiko dari Bangka Belitung akan melawan Rina dari Garut. Yes. Ya, dan berikutnya.